Ya. Guys, mumpung sepi iki urung enek bagian packing sing suarane krek-krek-krek-krek iku bagian packing nyepok apa ku motongi isolasi ya guys. Jadi mohon maaf yang kemarin terganggu. Jadi ini iki sing belum habis stokku Mango Illusion cantik sekali lek wis tak pot koyo ngene guys. Iki rencana mau tak ingu dhewe. Aku ya pengen koleksi Mango Illusion. Nah, iki sing pengen koyo iki ya masih ada stoknya, harganya Rp55.000. Ya. Nah, 55.000 cantik sekali Mango Illusion seperti ini ya, guys. Terus enaknya dagangan striptis, guys. Nah, ini striptis wis cantik tas teko di sore. Kita menjual dengan harga Rp100.000. Terus ada juga ini green. Apa jenenge? Eh, apa jenenge? Pink. Untuk pink. Lipstick. Enak sih ngomong untuk pink. Oh, pink lipstick apa anu ya? Manilope. Manilope ya. Manilope. Manilope le. Iya, guys. Manilope ini versi kecil, guys. Iki mini seperti ini kita menjual dengan harga Rp45.000. 80.000 iki manilope. Mirip sing yang besar, mungkin manilope kecil itu. Heeh, manilope kecil iki. Nah, manilope versi kecil seperti ini kita menjual dengan harga Rp40.000 saja, Pak Broto. Oke, yang tadi Rp40.000, striptease 100, ini manilope versi mini. Ini kita menjual Rp40.000 ya, guys. Oke, terus ada lagi ini. Stoknya oke. Iki jenenge agrup oh apa toh iki toh Chiang Mai Chiang Mai lah jual contohnya biasa sih tuh Chiang Mai toh ya rata-rata seperti ini kok rata-rata kemarin jual ini 40.000 sekarang turunkan obye lebih kecil ini Chiang Mai 35.000-an guys, ini versi agak kecil murah tidak serimbun biasanya ini 35.000-an saja. Banyak stoknya ada banyak. Terus yang masih ada lagi ini Diven anu Pak Broto. Diven candi versi murah kita menjual dengan harga Rp25.000 saja biar cepet habis. Iki anu Pak Broto. Longi loba versi mini seperti ini kita menjual dengan harga Rp40.000. Kalau yang ini beda. Ini beda. Kalau ini Rp60.000 guys. Ini Rp60.000. Ini Rp40.000. Yang satu lagi ini Pak Broto. Ini Anggun Ayu versi murah Rp35.000 saja. Ya, oke. Okay. 35. Okay. Anggun Ayu versi kecil 35. Stoknya hanya ada 2 ya, guys. Ya. Sementara apa kuwi tok, Pak Broto? Kain kuwi dokno ae kuwi, sing dhuwur kuwi lho. Ya wis ini. Ini namanya Rp85, guys. Heeh, Rp85.000, guys, sik tak goni rono ae. Nah. Ben ketok apik lek kurang ngono tok elek. Iki apa jenenge? Pilo lemon ada isinya ada 2 batang ya guys. Nah sudah seperti ini kita menjual dengan harga Rp85.000 saja. Oke. Stoknya ada 5 guys. Ya. Terus itu yang anu gitu kocin. Oh iya ini kemarin baru dapat ini guys. Ini kocin merah seperti ini. Ini sudah minorita juga kita menjual seperti ini harga Rp150 Pak ya. Rp140.000 ya wes mana Pak Broto. Rp140.000. Ini juga harus ini juga. Ini Rp150 kalau ini Pak Broto. Ya. Ini lebih rimbun Rp140, Rp150. Ini sudah merah minorita. Kemarin sempat ada 3 ya. Oh ini. Oh iya. Ini ada 2 batang ya guys. Jadi ini lebih mahal. Rp140, Rp150, ini Rp175. Karena ada 2 batang ya guys. Nah, si meruyuk Pak Broto. Ruby versi meruyuk bisa dilihat. Seperti ini kita menjual dengan harga Rp150.000. Okay. Stoknya hanya ada 1, guys. Yes, itu tok Pak Broto. Ini cantik, guys. Ini keladi neon. Seperti ini kita menjual dengan harga Rp75.000. Stoknya tinggal 2. Rp75.000. Terus kuping gajah versi mini. Kuping gajah versi mini. Nah, seperti ini kita menjual dengan harga Rp70.000 saja. Oke. Okay. Ya. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Bu Broto. Ini aku di rumah Pak Darwin lagi menawarkan aneka tanaman langka. Nah, seperti ini. Ini mengkilat seperti ini. Ini namanya Suhermaniana, guys. Ini kalau besar seperti ini kita menjual dengan harga Rp200.000 ya guys. Oke. Ini lebih murah dari harga kemarin. Jadi ini harganya Rp200.000 yang super besar seperti ini. Ini nanti cantik sekali ya guys. Nah bisa dilihat. Ya.
mengkilat warnanya daunnya. Yang agak kecil juga ada. Ya, yang agak kecil juga ada. Nyosel Pak yang kecil. Nah, ada juga yang versi kecil seperti ini, kita menjual dengan harga Rp125.000. Oke. Lanjut, ini guys. Ini seperti army. Ini kenapa, Pak? Sismatoglossis. Army. Sisma army. Sisma army. Nggih. Ini namanya Sisma army. Jadi, ini ada motifnya army. Ada juga yang seperti ini. Sami kali ini, Pak. Sami. Nah, kalau keluar daun baru seperti ini, guys. Nah, seperti ini kita menjual dengan harga Rp225.000 ya, guys. Nah, seperti ini Rp225.000. Lanjut lagi dengan ini. Ini namanya Sisma Chevron. Nah, ini Sisma Chevron. Ada motif-motifnya seperti ini ya, guys. Garis-garisnya seperti ini, cantik sekali. Ini kita menjual dengan harga nggih Rp225.000, guys. Oke. Harganya sama dengan yang ini tadi, Rp225.000. Ini kok sami. Ini sama nggih. Nggih, sami. Nah, ini juga Rp225.000. Ini kok sami. Nah, kalau yang ini namanya Epi Premium Trubidak. Epi Premium Trubidak. Dak itu hitam ya, guys. Gelap. Nah, seperti ini gelap. Warnanya gelap. Kita menjual dengan harga Rp150.000, stoknya hanya ada 2. Nah. Trubidak. Ini 1-4 daun, 1-3 daun. Nah, ini harganya sama. 5. Ini 5 daun. Oh, ini 5 daun ya. Oh iya, ini 5 daun, ini 3 daun, tapi ini daunnya lebih besar. Oke. Harganya sama, Pak ya. Sama. Kita menjual dengan harga yang sama Rp150.000. Oke. Lanjut dengan ini. Ini cantik sekali, ada seis. Motifnya cantik sekali. Ini namanya Argostema Piveret. Piveret merah, batangnya merah, merah, guys. Nah, belakangnya seperti ini. Nah, seperti ini kita menjual dengan harga Rp225.000. Stoknya ada 2 ya, guys. Nah, seperti ini stoknya ada 2. Kita lanjut. Ini saji sudah. Yang ini. Ini Homalomena linit, guys. Punkuf. Homalomena punkuf. Jadi mirip Homalomena tapi lancip seperti ini. Ada gemuk, bro. Ada gemuk dan ada motifnya ya, ada apa coraknya? Apa di sini? Garis-garisnya seperti ini. Ini sudah. Batangnya. Seperti ini. Kita menjual ini karena paling rimbun, kita menjual dengan harga Rp175.000. Yang versi yang itu yang biasa. Ada juga yang versi agak murah. Ini Pak. Yang selat timur. Nah, timur yang. Nah, ini Bu. Nah. Kalau yang ini agak kurusan ya dari yang tadi, kita menjual dengan harga Rp150.000. Kita lanjut ini, namanya apa, Pak? Triangularis. Alokasia triangularis. Alokasia triangularis seperti ini ya, guys. Jadi bisa dilihat ini seperti kuncup, seperti kuncupnya plunker, keriting ya, guys. Keriting ke atas seperti ini. Semua daun keriting. Lucu sekali. 180 nih, Pak Broto. Kita menjual dengan harga Rp180.000. Nah, untuk yang ini tapi ki. Nggih, Pak, tapi ini kok badhe medal. Nggih. Tapi packing-an pun ini betul masalah nih. Ini daunnya yang satu agak pepes, patah ya, guys. Tapi tidak masalah, ini mau keluar daun baru. Yang seperti ini kita menjual dengan harga Rp225.000. Kita lanjut. Ini sama, Pak. Sami, Pak. Betul. Ini kan namus tunggal. Benten malih. Niki namine napa, Pak? Sisma. Ini kawan ta? Sisma to. Sisma Chevron garis tengah, guys. Ini ada Sisma Chevron garis tengah seperti ini. Jadi motifnya itu ini abu-abu bagian tengah, luarnya warna hijau, ada garisnya di tengah. Nah, seperti ini kita menjual dengan harga Rp200.000, Pak Bro ya. Rp200.000. Kita Homa Vari. Kita lanjut ke Homalomena Varigata seperti ini ya, guys. Homalomena namun ini Varigata, stoknya ada 3 seperti ini. Wah, ada 4. Ya, ini karena Varigata. Nah, ini harganya agak pedes ini. Ini semua sudah ada anaknya ya. Satu. Niko wonten satu, nah niko
dereng. Ini juga ada satu anakan guys, seperti ini. Ini juga ada anaknya. Ini nanti akan varigata seperti ini. Pinten Pak? 400. Kita menjual dengan harga 400.000 ya guys. Stoknya ada 3. Empat. Puma Lumina varigata harganya 400.000. Kemudian kita lanjut dengan Puma Lumina corong guys. Ini cantik seperti corong. Puma Lumina tapi cantik sekali ya guys. Ini kecil tapi bentuk daunnya unik. Bisa dilihat. Puma corong. Seperti corong bagian. Semi varigata ini, semi var ini. Indikasi var. Nah, indikasi ada varigata. Ya. Ini Puma Lumina corong kita menjual dengan harga 325.000 ya guys. Nah, ini 325. Niko wonten sekawan niko. Nggih. Puma Lumina varigata stoknya ada 4 ya guys. Nah, seperti ini. Nah, niko ingkang anakanipun sekawan. Ini yang sudah punya anakan 4. Ini kita menjual 600.000 sudah punya anakan 4 ya guys, seperti ini. Puma Lumina varigata. Kemudian kita lanjut ini. Ini daunnya blue dru guys. Nah, seperti blue dru seperti itu, seperti velvet. Cantik sekali. Jadi mengkilat seperti ini ya guys. Ini namanya Goma Red Carpet guys. Goma Red Carpet kita menjual dengan harga 225.000. Oke. Nah, ini kok ingkang green velvet. Green velvet. Niko sami nggih. Oh iya. Blue dru tapi warna hijau. Ini Puma Lumina Green Velvet. Niko nawang wonten setunggal. Ini stoknya hanya ada 1. Ini warnanya hijau, kalau yang ini warnanya red merah. Nah, yang ini hijau, sama-sama daunnya guys, sama-sama. Bawahnya merah. Sama-sama blue drunya. Ini bawahnya merah, kalau yang ini warnanya hijau. Bawah dan atas hijau. Iya. Puma Lumina Green Velvet dengan harga Rp300.000. Stoknya hanya ada satu saja ya guys. Green Velvet. Sekali. Green Velvet. Kalau yang ini, ini namanya nggak apa Pak? Sismatoglottis Fever Parmatum guys. Ini bentuknya seperti ini, ada coraknya menonjol. Seperti ini kok menawi anu ngriki saged medal keperak-perakan ngaten menawi dalu kenging sinar. Wo ngaten nggih. Ini kalau malam hari bisa keluar warna peraknya seperti itu. Kalau kena sinar matahari, kalau kena sinar lampu ya guys. Lampu. Nah, seperti ini nama kita menjual dengan harga berapa? Rp425.000. Kalau yang ini kita menjual dengan harga Rp375.000. Guys, stoknya ada 2. Nah, ini ya. Rp375.000. Oke, ini. Kemudian wes ya, Ruto. Kita lanjut dengan ini. Ini kan apa, Pak? Puma Lumina Black, tapi ini kok ingkang endemik Sumatera Barat. Ini ada Puma Lumina Black endemik Sumatera Barat ya, guys. Seperti ini. Puma Lumina itu ternyata jenisnya banyak sekali, mulai dari corong, ada varigata, ini black. Nah, kita menjual kalau segini dengan harga Rp200.000 ya Pak Broto. Ya. Rp200.000. Stoknya ada 2 ya guys. Nah, ini kok ingkang saking Kalimantan Barat. Menika Puma Lumina apa? Black juga. Ini Puma Lumina Black, tapi daunnya lebih tebal. Batangnya warna merah. Terus ada garis-garisnya seperti ini. 3 daun. Endemik Kalimantan Barat. Kalau yang ini endemik dari Kalimantan Barat ya guys. Seperti ini kita menjual dengan harga Rp300.000. Stoknya hanya ada 1 ya guys. Jadi cantik sekali Rp300.000. Chrysmatologis Daklot. Daklot. Ini namanya Sismatologis Daklot guys. Nah, seperti ini yang membedakan daunnya bagian tepi warnanya perak guys. Silver. Nah, bagian tengah juga silver. Lalu ada motif-motif garisnya seperti ini. Ini 3 daun seperti ini kita menjual dengan harga Rp400.000 ya, guys. Rp400.000. Stoknya hanya ada satu saja. Limited edition. Terus ini. Ini kok Sismatoglottis Black Metallica. Ini ada lagi Sismatologis Black Matica. Sismatoglossis Metallica. Sismatoglossis Black Metallica. Iya. Ya jenenge angel masalah. Nah, seperti ini ya guys daunnya.
Ini warnanya black, hitam. Bagian belakang ungu kemerah-merahan seperti ini. Metal. Ini harganya menjual murah saja, guys. 150.000 saja. Nih, 150.000 saja. Black metallic. Black metallic. Ini ada juga yang ukuran lebih besar ya, guys. Cuma ya kondisinya seperti ini. Ini ada, ini udah mau keluar daun baru. Seperti ini kita menjual dengan harga Rp175.000. Oke. Kemudian kita lanjut ini. Ini namanya Krisma Piver Parma garis tengah. Prisma Piver Parma garis tengah. Nah, ini bagian silvernya yang di tengah ya, guys. Ada motif-motifnya seperti ini. Kita menjual dengan harga Rp400.000 ya, guys. Rp400.000. Stoknya limited. Terus lanjut yang seperti ini. Ini ada Prisma Chevron Total, guys. Ini ada Prisma Chevron Total seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini daunnya ada totol-totolnya seperti itu. Cantik sekali. Seperti ini kita menjual dengan harga Rp220.000 saja. Kemudian, ini sami, Pak. Ini sami, sami kalau wau. Oh, berarti telas, Mas. Ini kok. Ini ada sana, Pak. No, Florida. Florida Ghost. Florida Ghost, pinten. Daunnya kok anu lucu. Lucu. Kayak anu ya, lebih tepat. Lebih gede gendut guys. Ini ada Florida Ghost seperti ini, kita menjual dengan harga Rp150.000 saja, 3 daun, tapi ini sehat ya, guys. Sudah puncuknya, sudah mau keluar puncuknya ini, guys. Ini ada Blackjack Johnsoni yang versi kecil seperti ini. Cryptosperma Johnsoni. Johnsoni, Blackjack Johnsoni, kita menjual dengan harga Rp200.000 ya, guys. Blackjack Johnsoni seperti ini, Rp200.000. Stoknya ada 4. Sami niki. Sami. Oke, stoknya ada 4 ya, guys. Nah, ini stoknya ada 4 seperti ini, Rp200.000. Oke. Jadi kok. Kobra katalog. Anturium Jemani. Guys, ini ada Anturium Jemani Kobra katalog, guys. Jadi kalau daunnya ini lebih tebal seperti ini. Makanya katalog seperti buku berlembar-lembar. Iya. Bisa dilihat ini ada daunnya lucu sekali, cantik sekali. Ini towable sekali ya, guys, daunnya. Buahnya itu seperti berlapis-lapis gitu loh. Ini kita menjual dengan harga Rp1.100.000, Pak Broto. Iya. Soalnya packing-nya agak sulit. Nah, ini kok sakit malah nawa gampil mangke dipun jebul ke mawon. Menaik akar terlalu kathah dipun potong, Mbak, boten masalah. Gandul banget ini. Mau tebel. Aman lah ini. Aman. Nggih, kuat soalnya paling. Iki super jumbo. Namanya Jacqueline ya. Guys, ada Jacqueline setinggi hampir setinggi Bu Broto. Seperti ini kita menjual dengan harga kita menjual Rp1.000.000 ya, guys. Seperti ini. Jadi Jacqueline ini bisa sebesar ini ternyata ya. Bisa lebih besar lagi. Bisa lebih besar. Oh. Cuma daunnya kok segede ini cuma satu, Pak. Masalahnya bungli pun ageng, sama ageng. Nah, mangke nawonyo untuk tumbuh daun malih menika enggak menane ageng ngoten. Biasanya pun lambat. Oh, oke. Cantik sekali, guys. Jacqueline kalau sudah segede ini kita menjual dengan harga Rp1.000.000. Yang lain? Yang malehan lho, menawa-menawa. Jacqueline ini kok mboten saged rumpun. Asine oh, ngaten nggih. Paling kathah sekawan daun, 5 daun pun sampun suwai sama tuana. Guys, Cleopatra. Ini yang belum kebagian Sansevieria Cleopatra kita Andung menjual hari. Dengan harga Rp80.000 aja berarti ya. Rp80.000, stoknya ada 2. Ini Sansevieria Crocodile Rock kita menjual dengan harga Rp80.000 dan ini Gabriela kita menjual dengan harga Rp80.000, sama ya, guys. Nah, ini kok fishery. Ini kok daunnya pun tua banget. Ini ada fishery namanya. Daunnya tebal sekali, bisa dilihat, guys. Jadi tebal banget seperti ini, kita menjual dengan harga Rp80.000. Yang besar. Benten male, Pak. Sana sih. Oh, benten ya. Ini kok silver blue. Silver blue. Daunnya pun langsung tebal.
Nah, ini ada lagi Sansevieria Silver Blue. Guys, ini ada Sansevieria Silver Blue, daunnya tebal sekali seperti ini. Kita menjual dengan harga Rp225.000 ya guys, seperti ini. Kedua ya guys, ini yang satu sudah mau keluar anakannya. Guys, ini ada Anthurium Black Beauty, kita menjual dengan harga Rp850.000. Ampun. Cantik. Guys, ini ada Jemani versi mini seperti ini, kita menjual dengan harga Rp80.000. Kalau yang besar seperti ini kita menjual dengan harga Rp175.000 ya guys. Nah, ini sudah kaku seperti ini cantik sekali. Ini apa ya? Corong ya? Anu, bintang kejora. Bintang kejora. Kemarin nggak semua. Bintang apa? Guys, ini ada bintang kejora seperti ini, kita menjual dengan harga Rp275.000 ya guys, bintang kejora. Guys, ini cantik sekali, ini namanya Colocasia teacup. Sebesar ini kita menjual dengan harga Rp300.000 guys. Nah, ini setinggi bubroto seperti ini. Rp300.000 Colocasia teacup. Oke. Merah. Ini ada Hukeri, batangnya merah seperti ini ya guys, yang kemarin belum kebagian. Nah, ini sudah rumpun, anaknya banyak sekali. Seperti ini kita menjual dengan harga Rp175.000 saja. Yo, wes. Ini yang berminat apa Hukeri batang merah juga. Seperti ini versi ekonomis kita menjual dengan harga Rp50.000 saja. Stoknya ada pinten, Pak? Kawan. Stoknya ada 4 ya, guys. Nah, wes, bubrotan ning kene neh karep mborong tanduran. Kemarin saya borong nih anak banyak sekali tuh guys. Ini di rumahnya Bulit. Ini ditawari dagangannya seperti ini. Ini saya borong lagi ya guys. Ini namanya broto, belum tahu. Bentuknya seperti ini. Stoknya juga cuma ada 2. Ini biasanya warnanya hijau ya guys. Oh, ini lebih limbun nih. Iya, lebih limbun. Ini biasanya warnanya hijau. Namun ini warnanya kok bisa merah seperti ini ya guys. Kurang tahu kenapa. Apa mungkin jenisnya beda. Setahu saya ini warna hijau. Seperti dibuati itu loh guys. Ini tapi super rimbun, super royuk seperti ini. Ini kita menjual dengan harga, yang ini berapa Pak Broto? 50 ribu. Yang ini? 60. Nah, ya 60. 60 ya Pak Broto, ya. 60 ribu. Khusus meruyuk ini. Khusus meruyuk ini ya guys. Rimbun. Bisa dilihat super rimbun. Nah, rimbun seperti ini. Nah, ini guys, ada Sri Rezeki Silver. Apa Aglo Silver nggih menika? Aglo Silver. Termasuk Aglo. Aglonema tapi warnanya silver seperti ini ya, guys. Yeah. Ini kalau yang kecil seperti ini kita menjual pinter banget. Rp30.000. Yeah. Seperti ini sudah cantik. Daunnya mulus ya, guys. Ada juga yang ini. Ini anaknya 4 Pak Broto. Ini sudah beranak 4, nah bisa dilihat. Okay. Iya, anak 4 seperti ini. Okay. Cantik sekali, daunnya lebar. Aglo silver seperti ini jarang ditemui ya Pak Broto. Yeah. Kalau besar seperti ini kita menjual dengan harga berapa Pak Broto? Rp85.000. Ya. Supaya cepat laku ya guys, Rp85.000. Yeah. Berantang bayi. Stoknya ada 2. Stoknya ada 2 ya guys. Kalau ini anaknya 3 juga. Ini anaknya ada 3. Kalau seperti ini lebih besar atau sama ya? Ini 90 itu. Sama ini kita menjual. Ya, sama. Rp85.000. Rp85.000. Oke. Okay. Ini anaknya ada 4. Ya. Kemudian kita lanjut dengan ini. Ini jenis Sri Rezeki. Tapi coraknya warnanya kuning ya, guys. Silver. Silver. Nah, batangnya yang tengah ini kuning setengah silver ya. Kuning dilanjut dengan silver ya guys. Totol-totolnya ini unik sekali. Ada 3 anak juga, sudah gendong 3 anak. Seperti ini kita menjual dengan harga berapa Pak? 40. Ya, 40. Rp40.000 saja ya guys, anaknya 3. Ya. Kemudian kita lanjut yang ini sama. Ini sama, ini batangnya 3, cuma ini agak kecil tapi ada 3 batang ya guys. Yeah.
Nah, seperti ini kita menjual dengan harga 35 aja waktu itu ya. 20.000. 30.000 tiga. Okay. Ya. 30.000 rupiah. Okay. Ini diven tisu. Diven tisu ada 2 batang seperti ini. Ya. Ini kita menjual dengan harga berapa Pak Broto? 25. Tidak 30. Ya 30. 30.000 rupiah ya guys. Okay. 30.000 rupiah. Tidak ada batangnya. Kemudian ya. Ini namanya tisu Bangkok. Tisu Bangkok ya sudah keluar nih akarnya guys. Nah ini tisu Bangkok seperti ini. Nah seperti ini ya guys. Ini daunnya lumayan ya, okay. Mulus seperti ini kita menjual dengan harga 90.000 rupiah. Okay. Nah 90.000 rupiah ya guys seperti ini. Kemudian lanjut ini given galaksi. Galaksi. Yes, ini seperti ya. Ini sudah ya. Sehat. Given galaksi seperti ini kita menjual dengan harga 125.000. Kemudian diopo. Ada lagi ini kayak lili Pak Broto. Lili. Oh, lili ya. Lili tapi durhaka. Bukan. Marigatane rane. Ini bukan lili hijau. Cuma lili hijau ini guys. Ya. Lili hijau seperti ini sudah meruyuk Pak Broto. Ya, okay. Meruyuk sekali seperti ini kita menjual dengan harga berapa Pak? 75. Ya, 75. 75.000 rupiah saja. Oke. Okay. Sudah super rimbun seperti ini guys ya. Ya. Kemudian ini istri rezeki seperti kemarin yang sudah meruyuk super meruyuk juga. Wah, nah ini. Seperti ini kita menjual dengan harga berapa Pak Broto segede ini 100 lebih gak atau? Oh iya 100 100.000 100.000 saja wes pomborong ini memang kurang cantik tapi kalau ingin di dia mau diperbanyak bagus ini. Mm-hmm. Dicacah ini bisa aja dibuat. 100.000 saja guys. Cantik sekali. Batangnya banyak. Mm-hmm. Jadi perbanyak. Terus lanjuti ke Dona Carmen. Dokar. Oh, Dona Carmen. Heeh, mm-hmm. Ini Dona Carmen Pak. Oh iya, Dokar alias okay. Dona Carmen. Yeah. Ini udah ada anaknya 3 seperti ini ya guys. Ini kita menjual dengan harga 60.000 ya, saja berarti ya. Pasarannya 60.000. 60.000 ini pasarannya sama guys. Dengan harga di rumahnya penjual itu. Kalau ini namanya Panglima. Diven Panglima. Ini daunnya tebal sekali ya guys. Bisa dilihat jekengkeng. Ini tebal sekali. Seperti ini kita menjual dengan harga 100.000 saja berarti ya. Ya, oke. Okay. 100.000 supaya cepat. Oh, ya, cepat apa cepat terjual. Oh, ini karnya borong jadi nyacah, kita ya bisa. Kasih harga murah saja. Oke. Oke. Wes. Wes. Miana nih kapan-kapan? Miana kapan-kapan aja. Ya wes. Miana. Untuk Miana lain kali ya guys.